Jalannya manuver lapangan dan demonstrasi udara gabungan alutsista Tentara Nasional Indonesia. Di hadapan kita bersama, pengendara sepeda motor ini disimulasikan sebagai musuh yang sedang melaksanakan pertahanan. Detasemen Kavaleri Berkuda mendapatkan perintah operasi militer dari komando atas untuk menghancurkan dan mengambil dokumen musuh yang tertinggal di sasaran. Setelah melaksanakan serbuan, 4 orang prajurit dengan pedang yang terhunus bersiap menebas musuh yang lolos dari serbuan. Kavaleri! Pengendalian kuda satu tangan serta konsentrasi dalam bertindak merupakan kunci utama dalam keberhasilan. Nampak di hadapan hadirin sekalian, bendera TNI Angkatan Laut dengan sesanti Jales Veva Jaya Mahe yang berarti justru di laut kita jaya, menunjukkan ketangguhan dan kecakapan TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia melalui Laut Nusantara. Bela diri ini diperkasai oleh Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI. Dua unit drone copter bergerak aktif di atas ketinggian, melaksanakan tugas surveillance untuk memantau area yang luas secara real time. Pertempuran dimulai. Kemudian satu unit drone AWDS mengejar dan akan mengikat tembakan terhadap personel musuh. Tak hanya itu, satu unit drone kamikaze yang mengeluarkan smoke berwarna biru akan melakukan dropping bomb terhadap mobil musuh. Mari kita saksikan. Dan bom telah diledakkan. Indonesia, terimalah tarian yang indah with Skrudel Manuver. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, sebagai manuver penutup, The Jupiters akan melaksanakan manuver cinta. Manuver ini sebagai bentuk rasa cinta dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Indonesia atas doa dan dukungannya kepada Tentara Nasional Indonesia. Give applause for the Jupiters. Now prepare for break-off. Break-off now. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, menyusul kemudian adalah Brigade 2 Upacara TNI Angkatan Darat, Kartika Eka Paksi, gagah perkasa tanpa tanding, menjunjung cita-cita tinggi. Brigade 2 Upacara adalah gabungan dari 3 SSY Upacara, yaitu SSY 1 Kopassus. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus juga memiliki satuan penanggulangan teror, yaitu Satuan 81 Kopassus yang sangat krusial peran dan eksistensinya, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.